teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilang Lee dan selamat datang kembali di game GTA 5. Teman-teman, gue baru keluar dari kantor polisi. Gue abis minta izin karena teman gue dari Jepang ngirimin mobil, teman-teman. Tapi dalam bentuk mobil polisi, guys. Kita cek garasi dulu deh. Jadi gue abis ngurus surat-surat buat kepindahan mobilnya. Untuk sementara mobil ini kita bisa pakai dulu, guys. Kali aja bisa dimodif juga ya. Ini guys mobilnya. Wow. Ini adalah mobil Jepang, teman-teman. Mobil polisi Jepang. Kalian bisa bandingkan. Searching aja, guys. Ini hampir mirip. Ya, hampir lah ya. Polis. Wow. Ini kalau nggak salah Toyota ya. Iya, Toyota kalau nggak salah ini. Lihat belakangnya Toyota kalau nggak salah. Ya, benar sekali ini mobil Toyota. Toyota Prius. Prius. Ya, Prius. Di sini ada Kuruma, guys. Teman-teman, langsung saja kita coba mobil polisinya sesatisfying apa. Bisa bising nggak ya di sini? Aduh. Lihat, kalian bisa bandingkan dengan mobil-mobil polisi yang lain. Ini berbanding jauh banget. Ini lebih ke sedan zaman sekarang ya, guys. Tapi kenapa ya suaranya pelan banget? Wow, keren banget. Gak bisa misi, cuman guys, lihat lampu kiri kanannya kedip-kedip. Gua polisi loh, gua polisi sampai nabrak gua kejar loh. Ternyata ada yang butuh bantuan, guys. Ada yang butuh bantuan, guys. Kawan-kawan kita kejar. Ngeramein, guys. Kayaknya gua kalau nembak si buronan, kayaknya gua yang dikejar polisi dah. Halo, Pak Bro. Hey, you got a lot. Gua bantuin. Tangkap, Pak. Wiyah. Malah polisinya yang tumbang, guys, ditembak dua kali. Ini kita kejar dulu, guys. Bisa begitu ya polisi? Tapi sayangnya mobil kita nggak ada sirinenya, guys. Lu. Kita sebagai polisi yang baik, kita harus menangkap buronannya, guys. Kenceng banget ya dia. Ya, dia putar balik. Sudah, Pak Polisi. Malah gue yang dikejar lu. Masa polisi ngejar polisi, guys? It's not good. Damn, 5-0. Ih, keren banget asli ini. Polisi gadungan, guys. Mobil Jepang, polisi Jepang. Biar aman, kita ngumpet di tempat modif. Hanya satu kekurangan tempat modif ini, guys. Kurang penerangan doang. Gua nggak begitu suka sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Sambil ngumpet ya. Here for the magic touch. Toyota Prius 17. Repair. Ya, cuman begini doang ternyata, guys. Armor, brakes, engine, horn, nggak usah. Light, headlight, xenon. Dan gate-nya kita pakai dulu yang semua, tapi jangan dulu pakai warna, guys. Plate seperti biasa yellow and black. Suspension turbo. Wih, akselerasinya namanya gede banget. Wheels. Ini udah bagus sebenarnya sih, agak ada logo Toyota-nya juga, guys. Andai saja ini mobil bisa di racing pinggir depan belakang bodinya ya, keren banget kayaknya, guys. High end.
Ini karbon bagus sih, kita karbon solar. Windows limo. Wih, gelap-gelapan kita guys. Kirain gue bisa di racing yang lainnya guys. Neon kit, neon light, color apa, pink, merah-merah deh. Merah biar kayak sirine, biar polisinya tuh ngena banget. Dan cuman begini guys. Tapi udah kasih ini loh, siapa Fast and Furious yang dari Tokyo Jepang tuh, si Han. Udah kayak si Han guys. Cakep, cakep, cakep. Oke, kita keluar teman-teman. Wow. Andaikan ini bisa misi ya, keren banget asli loh. Mewah banget mobilnya guys. Oh iya, udah tambahin kecepatan ya guys, kita coba. Ninun, ninun, ninun. Ini terkeren sih. Cuman satu yang kurang, gak bisa misi dan kurang cepat kos pawan ya. Top speednya 86, mau ngapain pak ngejar buronan aja ketinggalan. Pas powersnya kita ubah kucap, RQ-nya kita ubah jadi 5. Berarti kebalik teman-teman. Ini yang gocap. Ini yang 5 guys. Oke. Dia kayak digigit satu doang loh. Awas lah. Shit. Tapi dia kayak digigit satu doang guys. Spawner. Spawner. Repair dulu. Biar nggak lecet-lecet. Kita ubah cuma satu doang. Awas! That hurt. Guys, ini sebenarnya mobilnya bagus banget. Ya, padahal kece banget guys ini. Dadah, kita naik. Oh iya, interiornya belum kita lihat ya. Eco mode. Nyala dong. Headlamp nih. Ini lampu tembak. Cara ubahnya gimana ya? Itu musik. Ini bangku buat orang-orang yang ditangkap. Ninun. Hey, let's meet up next week. Harusnya kita nyari mod ini guys, mod jadi polisi ya. Pakai mobil ini bener sekali teman-teman.
polisi kita Lima Los Santos menyerang polisi Jepang, guys. Ini tidak bisa dibiarkan sih. Tergocek. Oh tidak, ternyata guys, polisinya tidak tergocek. Wih. LSPD. Aduh. Ya. Kenapa gue masuk sini ya? Kita bakalan coba buat kabur dari kejaran polisi, teman-teman. Apakah masih sanggup? Di freeze gak sama gue ya, di minyaknya? Ada heli, guys. Kita matiin. We have a visual. Moving in. We have a visual. Kita coba, kita repair dulu guys. Bukannya gue udah kebal ya? Yah. Malah ngebug, guys. Astaga, jadi pakai Frank. Michael. Kita jejerin. Kita kayak perang polisi lawan polisi, guys. Kita jejerin dulu semuanya. Makan nih. Anggota polisi. Harusnya gue bisa spot. Militer. So, teman-teman, mobil polisi. Nanti gue bakal nyari mobil polisi yang kece parah. Sampai di sini saja ya guys. Jadi sampai di sini saja, oke? Teman-teman, sampai ketemu di next video lagi. Franklin itu jadi buronan, guys. Tidak. Siapapun selamatkan aku. Siapapun tolong. Bye bye.